tempat saya memulai video ini ada di Jalan Raya Jatiwaringin. Hari ini rencananya saya mau ke arah Pondok Gede. Hari ini adalah hari Sabtu, sekitar jam 3 sore. Ini jalanannya lumayan padat ya. Ini adalah pertigaan, kalau ke kiri itu masuk ke perumahan Auri Waringin Permai Angkatan Udara. Di sini ada Pizza Hut sebelah kiri. Kameranya saya pindahin ke dada karena ada pesawat lewat di atas. Di sebelah kanan ada Abnormal Coffee. Tadi ada lewat pesawat, mungkin nggak kelihatan. Hari ini saya pakai kamera di dada karena kalau pakai yang di helm, setelah saya nonton videonya agak terganggu karena sering tengok-tengok. Dikit nengok kiri, dikit nengok kanan. Jadi mungkin penonton bisa agak apa? Mungkin bisa aja jadi puyeng gitu, pusing. Yang di atas kita itu adalah jalur kereta cepat. Sebelah kiri. Di bawah itu adalah Tol Cikampek. Bisa dilihat kalau lurus terus ke arah Pondok Gede, ke kiri masuk tol Cikampek. Di sini sering macet karena ada mobil yang keluar dari tol. Sorry. Di atas ada plang, kalau lurus Pondok Gede Keranggan, kalau ke kiri ke arah Jati Bening Curug. Di sini kita lurus terus. Wow, tukang roti. Ada ceritanya tuh. Ini tukang roti ketabrak. Pas orang nanya, ada apa? Ada apa? Ada rasa nanas bang. Cerita zaman dulu itu. Ini jalannya cukup ramai. Padahal hari Sabtu yang biasanya nggak terlalu ramai. Bisa kelihatan nggak dari kamera? Kalau di sebelah kanan itu ada gedung tulisannya Universitas Islam As-Safiyah. Ini adalah universitasnya, Universitas Islam As-Safiyah. Iklan yang paling bagus tuh pasti dibaca di atas itu. Ada Domino Pizza, tukang buah, Hey Cafe. Di situ ada warung Pakmu. Di sebelah kiri tadi ada warung Pakmu, cuman nggak kesorot kamera. Tahu kan Pakmu yang sering dikerjain tuh sama Pak Idil Daddy? Ada warungnya coy. Sekarang ada di Jatiwaringin. Jambur Jawata. Apa nih? Oh, rumah makan baru Jambur Jawata. Kalau kayak miliknya mungkin nggak usah dikasih tahu ya, soalnya orang belum pasti tahu. Oh, dan ternyata di sini juga ada Starbucks, coy. Starbucksnya kecil, gini. Al Majid Carpet Interior.
wah di sini agak terik nih matahari. Ambil kiri kita, terus ada Shell, pompa bensin. Kalau Shell bensinnya dipanggilnya apa ya? Wangi duriannya enak itu. Halu Cafe, wah Halu Cafe tapi tutup. Dari nama sih menjual. Nah masjid lumayan mencolok nih karena hijaunya hijau apa nih? Terang. BC Kaleo, pesan kaleo.com, emang banyak. Lumayan ramai tuh juga Kaleo. Kebuli Arabi ada juga. Nusa Rasa ini, oh tapi dia bolu kukus. Nusa Rasa itu spesialis bolu kukus. Golden Lamian ini. Burger Bangor punyanya Denny Sumargo. Pusat Dimsum Indonesia ada di sebelah kanan, nggak sempat disorot kamera. Kemudian di sebelah kanan di sini ada Rumah Sakit Karunia Kasih. Kopi Kenangan juga ada, dia adanya di dalam pom bensin. Bar. Orang rokok itu. Gildak. Gildak ini apa ya? Hampir setiap jalan juga sering nemu gildak itu. Roti gede. Terus ada depo bangunan. Oh, Kalibre. Di luar ini juga ada Kalibre. Dibacanya apa ya? Kalibre apa Kaliber? Kalibre, Calibre. Komen ya yang tadi ada Burger Bangor, di situ ada Burger Bener. Burger Bener. Keren, keren namanya. Dan yang sekarang lagi terkenal juga tuh di depan ada Mie Gacuan. Mie Gacuan ini rame, pernah di review juga sama Raditya Dika, tapi saya nggak tahu yang mie gacuan yang di mana, apakah yang di sini atau di mana. Dia berani tuh mie pedas nomor 1 Indonesia, mie gacuan. Tempatnya lumayan rame tuh, bagus. Camat Pondok Gede ada di sebelah kanan kita, nggak masuk di kamera. Apa bagusnya yang pakai yang di kepala kali ya? Cuman kalau yang di helm itu karena sering nengok jadi videonya agak kurang ini, jadi puyeng. Makanya saya yang taruh di dada. Minusnya kalau mau ngejelasin sesuatu itu nggak ada buktinya gitu loh. Tapi nggak kesorong sama kamera. Jadi gimana dong? Pakai yang di kepala, apa yang di dada? Apa pakai dua-duanya? Boros. Ini aja cuma kamera, handphone. Sebelah kanan kita adalah Matahari Pondok Gede, Ramayana Pondok Gede. Jadi ada dua ya, Matahari sama Ramayana. Saya rasa itu aja untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.